Selamat. Mas Agung. Selamat malam. Iya, malam. Nih kebetulan nih Mas Agung boro-boro. Nih ada teman-teman saya, dia namu ke rumah saya lagi ngobrol masalah rumah. Iya. Jadi mereka mau nanya-nanya, boleh apa enggak? Oh, enggak boleh. Boleh, boleh. Oh, boleh. Boleh. Lihat emasnya kayak tukang daging ya. Sebelum Oi ngomong dulu, Oi tanya dulu. Oke. Okay. Dia olah-olah beli rumah udah tahu syarat belum? Udah tahu apa? Syarat. 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 Enggak bisa ngomong syarat. Syaratnya apa tuh? Oi, enggak bisa ngomong syarat. Itu bisa. Ah, itu contoh. Oh, contoh. Ah. Syaratnya sebelum beli rumah itu harus ada beberapa persyaratan supaya tidak salah. Oh. Apa tuh? Persyaratannya apa aja? Punya uangnya. Nah, yang pertama harus punya uang. Iyalah. Benar. Yang kedua, perhatikan dulu rumahnya itu di darat apa di laut. Okay. Kalau di laut jangan beli. Krusial itu ya. Banjir terus. Tenggelam. Kemudian ketiga itu prospek. Okay. Apa? Prospek. Prospek. Oh. Prospek ke depannya gitu. Wah, bagus enggak? Prospek. Ada ini Oe tawarin beberapa rumah. Kumisnya kayak tukul. Oe banyak bilang gitu. Oe udah pakai itu obat Fir'aun, tidak butuh okay. Firdaus. Fir'aun. Tidak tumbuh kumis. Firdaus. Oe oleh siri tumbuh siri. Oe oleh siri tumbuh. Tumbuh siri. Oh. Pusing, Oe. Ya udah enggak apa-apa, urusan bulu mah. Ini urusannya rumah. Rumah. Urusannya ini. Rumah. Ini Oe bawa brosur. Ah, tuh lihat-lihat tuh. Lu baca dulu. Lu suka, lu beli. Lu enggak suka, lu beli. Jadi harus dibeli dong. Ini belinya harus sekarang. Harus sekarang. Kalau besok. Oe jual tidak lama-lama. Lu harus beli sekarang soalnya Senin harga turun. Berarti beli Senin. Tidak bisa. Ini beli rumahnya udah include unta atau naik. Kalau, kalau bahasa Mandarin mana orang hawak. Hawak. Tidak bisa. Serakah. Lu harus beli sebelum Senin. Senin turun harga. Oh. Udah silakan kalau mau tanya. Ini suasana tenang ini. Apa ini turun? Nah, ini Oe dua rumah di padang pasir. Tengah padang pasir? Betul. Ya. Ini suasana tenang. Suara burung tidak ada. Suara kucing tidak ada. Suasana tenang. Lu kalau di padang pasir, lu banyak pasir. Lu pasti tenang. Nah. Ini harganya berapa nih? Apa? Harganya berapa nih? Ah, gua Oe kasih murah sama lu. Berapa? Orang jual 1 miliar, Oe jual 3 miliar. Oh, sama Oe. Naik. Ya, ini soal fasilitas bagus. Rumah. Ya jangan bilang murah dong. Itu murah, Senin harga turun. Berapa? Jadi berapa? Jadi berapa? Jadi 500. Bonus, ada bonus nggak? Bonus Oe kasih onta. Buat transportasi? Ontanya? Transportasi. Kalau beli satu rumah dapat berapa ontanya? Saya yang betina nih. Satu rumah Oe kasih 5 onta. Lu beli satu onta, Oe kasih 5 rumah. Mendingan beli satu onta. Fasilitas bagus rumah Oe ini, rumah dalam kamar mandi. Rumah dalam kamar mandi. Biasanya kamar mandi di dalam rumah ya? Bukan, rumah dalam kamar mandi. Rumah dalam. Oh jadi nih, dikelilingi kamar mandi nantinya? Ya, jadi orang pikir rumah dalam kamar mandi, oh pasti kamar mandi dalam. Salah. Oh salah. Rumah dalam kamar mandi. Jadi rumahnya dalam kamar mandi. Oe balik. Ya. Oh ini nilai investasinya gimana? Soalnya kan saya pengen sekali investasi. Gak bakal berkembang. Tidak bakal. Ngapain ini dijual? Ini bisnis yang menjanjikan ya. Bisnis tuh lu beli rumah, jangan lu jual lagi. Oh iya. Makanya gua cari yang gak bakal bisa naik. Oh gak mau saingan dia. Biar kita gak dijual lagi. Yang hook ada gak yang hook tuh? Yang pinggir-pinggir ada? Ada hooknya tapi gak ke samping. Ke bawah. Tapi itu Oe tidak jual. Yang hook ada? Ada. Yang hook? Ada. Yang Thor ada gak? Itu Avenger. Tapi fasilitas penunjangnya di sekitarnya gimana? Ada apa? Taman mbak apa? Iya gitu, taman. Kolam olahraga. Kolam renang sudah biasa. Kolam renang, kolam ikan biasa. Jadi? Oe kirim bikin kolam susu. Bagus. Susunya susu ontak. Paling bagus.
paling bagus. Berarti kalau kolam susu bukan lautan dong? Iya. Hanya kolam susu. Hanya kolam susu. Ini kan pada pasir, bukan lautan. Okay, okay. Ya kalau begitu, makasih ya kita nggak beli. Iya. Ini mereka juga pada bingung. Lu tolonglah gua. Biar gua masuk target bulan ini. Gua. Ah, suka nggak ada bonusnya? Ah, kemarin aja udah berapa laku lu, masa nggak ada bonusnya ke saya? Gua kasih ontak sama keluarganya.